Salam horor para pemburu horor seluruh Indonesia. Nah ini KL masih ya. Ini sudah ke arah Sukopuro Jabung. Mengaspal di Karnaval Sukopuro Jabung masih. Nanti kita list daftar sound system yang hadir di Karnaval Sukopuro Jabung. KF sudah dari Gondanegi menuju ke Sukopuro Jabung. Naik dua armada. Oke, di sini ada sound system masih ya, sudah persiapan masih. Kita lihat masih. Sound system apa ini masih? Yang sudah berada di lokasi. Ternyata di sini ada gombloh sound system masih. Wah, ini. Ini pakai double masih ya. Double. Apa namanya ya ini? Seperti ini masih. TTS sepertinya ya. Ini. Gombloh sound system masih ya. Siap loading kali ini. Gombloh ini tekan di Mas? Surabaya. Surabaya? Nggih. Oh, gombloh ini dari Surabaya. Nggih. Oh, dari Surabaya. Sampai nanti ikut juga. Nggih, ikut dan calon. Gombloh Surabaya. Oh, ini sound gombloh dari Surabaya berarti. Ini sound apa? Gombloh Surabaya. Ini kita lihat masih ya di sini juga masih ya. Oh ini CLA. Hah? Stiker. Stiker. Oh, kok sih santai sih. Ini masih ya. Gombloh dari Surabaya. Dari Surabaya. Miskin dong ya. Itu untuk gensetnya itu masih ya. 200 kPa. Oh. Tuh. Oh, ini dari Surabaya. Siap. Gombloh. Oke, masih kita lanjut masih. Di daftar sound selanjutnya di sini Hapro. Ah, Titi Sambrewo Audio ya pakai box beton ini ada di sini masih. Kayaknya satu aspal dengan Riswanda lagi. Oke, lihat Hapro Audio ya. Kita lihat masih ya untuk Hapro Audio power-powernya itu masih ya, powernya pakai Passlip NX20000 Pro. Kita lihat masih ya di sini. Box yang dipakai pakai paratel dan beton. Untuk amunisi yang dipakai Hapro di sini pakai Betavo, yang paratel pakai Betavo B21 21 in yang Neo masih ya. Itu masih ya. Itu juga ya. Untuk yang beton juga pakai Betavo 21 inch.
Donyo. Villanya seperti ini. Sepertinya sudah selesai. Dan untuk billnya 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8, pembawa 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 subwoofer, 12 subwoofer sih. Ada washernya juga, membawa 2, dan lampu sorot ya, 1. Ya, tampilan dari Hapro. Oke, di belakang di sini ternyata ada sound tuan rumah AM Pro Audio. Ini masih, ini langsung loading di markasnya masih. Ini AM Audio. Kita lihat AM membawa berapa? Ini masih. Bawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 subwoofer. Membawa 12 subwoofer. Untuk ya monggo. Ada linernya itu 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, sama ini ya, banyak ya. Punya banyak. Kayaknya ini lightingnya nanti akan seperti perindapan juga mas ya. Di sini ya ada, nah ini markasnya AM di sini ya. Markasnya AM di sini. Wow, stiker. Ya. Oh. Apa jenenge? Loh, kata-kata sih tak pakai stiker. Oh. Ikan dia makan tau markas lek. Ya apa? Ya. Yo. Enggak, guys. Kata-kata sih. Enggak iso. Lek kan ngono Pancasila apa ora bareng-bareng. Ayo. Yo. Sik, yo. Gini. Ini tampak sudah ada lokasi SGR Audio ya. SGR Audio. Oh yo, ini kurang kafe. Siap, siap. Ini ada SGR Audio masih ya. Masih mau loading masih. Oke, kita lanjut menuju sound system selanjutnya. Oke, di sini juga tampak sudah ready. Siap. Ada bawang merah masih, membawa 1 2 3 4 12 subwoofer, lightingnya 10 beam ya. Itu masih tentunya pakai line array Wisdom. Wah, ini yang dicat cuma satu masih ya, yang merah satu belum dicat semua. Ini amunisi masih baru semua. Ini Wisdom yang dipakai line array-nya bawang merah masih. Tak kelihatan. Sistem RX112 Neo ya. Untuk linear ini. Di sini tampaknya ada untuk speakernya sepertinya WSD. Ini kayaknya speakernya pakai Wisdom dan yang ini pakai DR ya. DR atau pas live. Nah, ini masih ya. Mungkin begitu masih ya. Entah, saya enggak tahu soalnya untuk speakernya bawang merah yang di sini. Yang di bawah-bawah sini enggak paham masih ya. Tuh. Pakai Paslab NX14000 yang saya kelihatan. Bawang merah audio seperti ini mas, bawang merah. Oke, kita lanjut. Di sini ternyata ARD Audio membawa 12 subwoofer masih ya. Sudah berada di lokasi dan siap loading.
membawa box dar gombes ini ya, yang dipakai ARD audio itu siap dinaikkan masih. Nah, oke. Seperti ini tampilan boxnya. Oke, dan di sini tentunya ada Rizwanda Audio masih ya, yang berada di lokasi bersama ARD. Nah, kita lihat masih. Tuh power Rizwanda yang build up ada, yang umbro ada masih. Itu masih ya. Kita lihat dari depan tampilan Rizwanda Audio. Ini memakai box yang baru ada 6, 8 radiator dan 4 turbo. Atasannya pakai low 3, middle-nya 4, top-nya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Tentunya pakai Land Array Wisdom. Nah, ini Pak Daniel lihat Land Array Wisdom. Nah, ini masih. Oh, gak kelihatan masih. Kita lihat yang dari sini, Land Array Wisdom RX210 Neo. Gitu ya. Blur. RX210 Neo. Ini masih ya. Kabelnya ini pakai dari SPL. Ini. Oh, ini Auroton Pro. Speaker kabel dari Jerman yang ini. Yang dari Land Array-nya masih ya, dari Jerman ini masih. Yang ini dari Jerman. Kita lihat tampilannya dari depan. Oh, ternyata di sini ada Mas Vino di sini. Nah, kita salaman dulu dengan Mas Vino. Mas Vino, apa kabar Mas Vino? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wes, tuh. Ini Agustus full, September full. Pi, iki gak boyokan. Rodok ngerer. Siap, lanjut Mas Vino. Siap, game. Siap. Ini masih ya. Tampilan dari Rizwanda Audio. Nah, tampilannya seperti ini, pakai Land Array Wisdom, tentunya dengan tatanan Mas Vino Lighting, memanjakan mata. Oke, kita lanjut. Di sini ternyata ada Arsa Pro Audio dan Lighting, Arsa Group. Ini sound tuan rumah masih ya, sound tuan rumah yang berada di sini. Ya. Langsung di markasnya sendiri, ini Arsa Group. Kita lihat masih untuk PIM-nya pakai TRF 1 2 3 4 5 6, banyak masih ya, banyak sekali. Ini tuan rumah memakai bokcil A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan wowsernya ada 1 2 3 4, ada 4 wowsernya. Dan Land Array asli di pinggir ada 2 di kiri dan 2 di kanan. Topnya ini Mas ya, Arsa Group. Nah, ini Mas ya. Kita lihat kalau powernya pakai paslab, entah saya belum tahu ya paslab model yang seperti apa tampilannya dari truknya Arsa. Nah, seperti ini Mas ya. Ini sound tuan rumah Sukopuro Jabung. Untuk subwoofernya ini dari BB46 Custom Box and Repair. Itu masih ya, tampilan dari Arsa Group. Oke.